Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Mainan Kalasan. Nah, ada robot Topol tipe W, D, C, dan R teman-teman. Wah, beda ya yang kiri dan kanan. Nah, kita ambil satu persatu. Yang pertama kakak ambil ada mobil Topol W dari mobil Kia Rail teman-teman. Keluaran Korea. Kita lepas dulu bagian atasnya ini. Nah, seperti bagasi teman-teman. Yang sisa menyala dan ada lampunya ini. Wah, ada suaranya juga teman-teman. Nah, ini bagian mobilnya. Kita langsung lupa menjadi bentuk robot. Kita buka, kemudian kita longgarkan, kita balik, kita bentuk kaki robot, kemudian bagian samping sayapnya teman-teman, lalu tangan robot. Lipat pintunya. Kemudian kita tarik perut robot. Kita turunkan. Lalu kita bentuk sayap robot. Dan kita pasang tadi bagasinya teman-teman, yang bisa berubah menjadi mesin pesawat terbang. Nah, ini dia bentuk dari Topol seri W jumbo. Kemudian kita beralih ke mobil Topol D dari mobil Kia Picanto. Kita rubah menjadi robot. Kita bentuk kaki robot. Kita putar pinggangnya. Kemudian kita bentuk tangan robot. Turunkan bagian pundaknya. Tangan satunya juga sama teman-teman. Kemudian kita lipat bagian belakang robot Topol seri D jumbo. Kemudian ada mobil polisi Topol C. Nah, seperti ini bentuknya. Langsung rubah menjadi bentuk robot-robot C mobil polisinya ini. Nah, kita lipat roda depannya, kemudian kita bentuk tangan robot seperti ini. Kemudian kita keluarkan kaki robot. Nah, seperti ini bagian kakinya teman-teman. Kita geser bagian pinggangnya, lalu kita luruskan kaki robot. Seperti ini. Kemudian kita bentuk
bagian dada robot dan kita keluarkan kepala robot. Nah, seperti ini teman-teman, bentuk dari Tobot seri C. Nah, keren ya teman-teman, bentuk robotnya ini. Fire Truck Tobot R Jumbo. Kita bentuk kaki robot. Ini bagian kakinya. Kita lipat roda belakangnya. Nah, kita bentuk tangan robot. Lalu kabinnya kita sesuaikan robot Tobot Rescue N. Wow, keren teman-teman. Kemudian kita beralih ke barisan Tobot W, D, C, dan R bagian kanan. Nah, kita ubah menjadi robot gabungan Tobot Quadrant teman-teman. Nah, kita buka dulu bagian atasnya ini. Kemudian kita munculkan badan robot. Nah, kita geser penguncinya teman-teman. Kita balik. Kita keluarkan kepala robot. Kemudian kita lipat. Di sini juga kita lipat. Lalu penyambung lengannya kita keluarkan seperti ini. Ada Tobot Rescue Air. Nah, versi tubuhnya ini kita ubah menjadi kaki robot. Kita bentuk telapak kaki robot. Kemudian kita gabungkan dengan badan robot. Nah, kita masukkan seperti ini teman-teman. Nah, sudah terkunci. Kemudian ada mobil Tobot D Kia Picanto. Kita buka bagian belakangnya. Kita keluarkan lengan robot. Kemudian kita geser mobilnya ini teman-teman. Kita keluarkan. Nah, seperti ini genggaman tangannya atau kepalan tangannya teman-teman. Kita masukkan. Kita gabungkan dengan badan robot. Kemudian kakak ambil mobil polisi dari Tobot seri C. Ini kita buka. Kemudian kita bentuk tangan robot sebelah kiri. Dan ini kepala tangannya. Lalu kita gabungkan dengan badan robot. Dan kemudian teman-teman, robot Tobot seri D Jumbo. Nah, keren ya teman-teman, bentuk robotnya sangat besar. Sampai di sini dulu video dari kakak tadi teman-teman. Nantikan video-video kakak selanjutnya di channel Mainan Kalasan. Dadah teman-teman.